Hai dear, apa kabar? Ya, saya percaya saat ini kita menjalani kehidupan ini dengan lebih baik ya dari hari-hari yang lalu. Memang di dalam dunia ini setiap orang pasti pernah menghadapi yang namanya badai hidup. Kalau sudah ada badai hidup, biasanya realitas dalam hidup ini bisa bergeser ya. Serasa mengamuk. Dan bahkan berguncang setiap saat. Nah, dear, teman ngopi kita kali ini sangat keren. Seorang cluster GM dari Grand Ambarukmo dan Portal by The Ambarukmo Hotel. Dan bagaimana beliau harus bersikap saat putri kesayangannya tenggelam di danau yang ada di Kristiansand, di Norwegia. Langsung saja yuk kita dengarkan bersama teman ngopi kita, Aris Retnowati. Jumpa lagi bersama dengan saya Edna dalam Ngopi Time. Oke, kali ini mungkin waktunya apa aja deh, tetapi teman ngopi kita kali ini sangat spesial lagi dan beliau seorang wanita yang super duper sibuk yang saya ketahui, sekaligus teman sahabat saya dikala duka dikala suka itu selalu ada gitu kan ya. Saat kami wanita, aduh, oh jadi pengen nangis sih, nggak, nanti dulu, nangisnya nanti aja ya. Saat kami wanita sama-sama dirundung dalam sebuah kesedihan, sebuah apa, meski kita hanya bisa bicara atau apa, tetapi ada hal yang bisa saling menguatkan dan luar biasa. Tapi jangan salah, beliau ini super duper sibuk, tapi super duper istimewa. Hobinya masih suka untuk naik sepeda, tapi nggak tahu ya kali ini naik sepedanya masih apa enggak, nanti kita tanyain aja ya, karena sambil ngopi gitu kan. Tapi yang jelas ya, beliau adalah cluster GM dari Grand Ambarukmo dan Porta by Ambarukmo Hotel. Secara luar biasa menjadi teman ngopi kita, karena acara ini disaksikan oleh banyak teman-teman ya yang langsung gabung bersama gitu. Saya sapa dulu Mbak Retno, apa kabar? Baik, Mbak Ikna. Terima kasih. Ini sudah berjumpa lagi nih, luar biasa. Ya. Udah lama ya. Banget kita nggak. Iya benar. Rasanya seabad ya kita nggak ketemu gitu iya. Kan ya. Tapi satu hal yang ingin saya tanyakan, meski kita nggak ketemu, padahal ada banyak ornamen, ada banyak ornamen di situ yang terbuat dan akhirnya menjadi puzzle yang utuh gitu. Tapi kok tetap ya awet muda ya, tetap cantik gitu kan ya, tetap keep smile. Ini rahasianya mesti dibagikan. Kita jadi kepo nih, apa ini yang membuat kayak gini? Bagaimana Mbak Arno? Ya, ya sebenarnya kalau bertambahnya usia tuh udah pasti ya, akan menambah ya? Tadi itu ya. Gitu. Tiap hari tambah usia satu hari ya. Menambah pernak-pernik di wajah gitu ya. Tapi yang pasti, sebenarnya karena semuanya dari hati ya, kalau dari hati hatinya kita itu selalu apa ya, selalu bersuka cita, selalu merasa semuanya itu bisa dihadapi dengan baik, itu kayaknya terpancar dari situ deh, bisa kita bisa kelihatan senyumnya itu bisa los gitu ya. Begitu, jadi senyumnya bisa los, senyumnya tetap mengalir gitu kan ya. Iya. Apa karena kalau orang-orang di hotel itu memang mewajibkan ya harus senyum gitu ya? Iya, karena memang dari ya tadi salah satunya adalah memang tugasnya di perhotelan ini kan ketemu sama orang banyak ya. Ya kadang-kadang kita ada apa di rumah atau di kantor atau apa, tapi kalau ketemu dengan klien kita tetap harus dengan pasang wajahnya itu harus wajah yang ceria, yang happy, gitu ya. Yang supaya mereka juga merasa apa ya, ada energi positif yang mereka dapat gitu dan ya. Akhirnya panjang ya perusahaan perbisnisannya juga bisa bisa gitu lancar ya. Kalau kita ya, bener, sangat bener. Ini ya benar sekali, meskipun
lagi dalam duka gitu ya Mbak ya, meskipun lagi dalam duka atau lagi mikir sesuatu, tapi mau tidak mau profesional itu memang harus terlihat ya. Betul, betul itu sudah saya sering alamin gitu. Oh gitu ya, benar. Kenapa? Beliau sudah sering saya alamin ya, benar sekali. Kami sempat ngobrol dulu waktu anak harus operasi gitu ya, si bungsu harus operasi dan harus meninggalkan suami. Pekerjaan, suami, aduh complicated, belum lagi jauh sebelum itu, tapi kayaknya memang sudah dipersiapkan deh oleh Tuhan ya, karena waktu masih muda itu juga harus menemani keluarga karena adik yang sakit ya. Nah itu kita pernah ngobrol sama-sama waktu itu ngobrol itu. Saya di ICU gitu kayaknya saya di jadi sama-sama saling setelah itu berikutnya beliau juga suaminya masuk ICU gitu ya. Betul, iya. Sama-sama pikirkan. Itu kita dulu ya. Iya benar-benar Mbak saya speechless deh, memang hidup itu luar biasa sekali kalau kita bisa menikmati segala sesuatunya juga nggak kelihatan ya, coba apa yang tahu, siapa yang tahu senyum beliau ini di baliknya ada banyak hal yang harus terselesaikan gitu ya. Oke. By the way, apa kabar sendiri dengan karir ini dengan brand Amarukmo sendiri gitu. Ini baik. Sesuatu sudah berbeda ya, udah kondusif nih ya. Sudah jadi kalau dari sisi pekerjaan sudah mulai membaik. Oke. Apalagi di Jogja ini kan tujuan pariwisata yang terdekat ya dari kota-kota sekitarnya. Jadi sempat ini sudah tiga mingguan itu penuh terus gitu hotel gitu ya. Jadi karena liburan sekolah, karena sekarang kegiatan-kegiatan juga lebih bisa dilakukan dalam jumlah yang banyak. Jadi sudah seperti semula lah kembali untuk gitu bisnis ya. Kehotelan. Ya. Jadi sudah lancar. Meski sekarang kayaknya ada bukan isu sih ya, tapi ini benar karena kan virus corona itu bergeraknya kan sesuai dengan pergerakan manusia, cuma sudah tidak seperti dulu lagi gitu. Apakah di Jogja saat ini juga memang ada beberapa di kota besar agak sedikit naik ya? Ya naiknya nggak signifikan sih, tapi juga nggak menghambat segala sesuatunya. Jogja sendiri kan kota tujuan. Betul. Bagaimana Mbak? Ya kalau dari sisi tadi begitu banyak wisatawan yang datang ke Jogja, pastinya kita juga dari sisi protokol kesehatannya masih tetap jalan. Orang masih pakai masker kok di dalam ruangan, masih tetap kita jaga. Terus kemudian semaksimal mungkin tidak berkerumun itu juga tetap kita jaga ya. Meskipun sekarang sudah tidak ada batasan lagi gitu ya, tapi kita juga menyadari bahwa penularan itu pasti masih tetap ada. Jadi kita sendiri yang harus bisa menjaga komunitas kita sendiri untuk bisa lebih tertular. Iya, betul sekali. Nah, saat ini memang pekerjaan kalau kita melihat sudah kembali aktif lagi dan semua berjalan lebih normal. Mungkin ekonomi sudah berarti membaiklah setidaknya seperti betul. Itu dan aduh kangen banget Yogyakarta, apa kabar? Kangen banget deh pokoknya. Sudah cukup lama ya enggak ke sana dan ini sudah terbiasa. Terakhir kita janji mau ke sana waktu itu nggak boleh ke sana ya Mbak ya? Iya, waktu itu kan terus COVID-nya naik tinggi, COVID-nya naik gitu kan ya. Nah itulah, memang di dalam dunia ini setiap orang itu pernah menghadapi apapun ya. Kemarin dengan adanya virus dan kita juga menghadapi badai hidup dan sebagainya. Tapi itulah realitas dalam hidup, bisa bergeser, tiba-tiba mengamuk dan bergoncang setiap saat. Bisa terjadi. Belum lagi ditambah berat beban hidup yang kadang menyurutkan kita, bisa menyurutkan iman kita. Sudah beban hidup ditambah beban badan, Mbak. Ditambah beban badan. Jadi tambah sulit gitu kan ya. Tetapi pertanyaan saya, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan ada di titik persoalan yang kita hanya berputar tidak kemana-mana gitu kan ya? Karena hidup yang kita alami itu banyak hal yang terjadi. Nah, saya ingin bertanya dengan Mbak Retno. Menurut Mbak Retno sendiri, kan kita ini kemarin ada di tengah kepanikan. Kemarin ada di tengah, ya baru aja kepanikan, terjadi lagi gempa bumi beberapa waktu sebelumnya, belum lagi ditambah persoalan pribadi dan keluarga, gitu kan ya. Nah, apa arti badai kehidupan? Tadi beliau sampaikan, saya sudah terbiasa. Sekalipun badai itu mengamuk, gitu. Tapi ada nahkoda, gitu kan ya. Nah,
apa arti badai kehidupan bagi seorang GM yang kita ketahui yang super duper sibuk ini, dan bagaimana beliau menyikapi ini? Kayaknya semua sudah kepo untuk menantikan. Jadi ya, memang dalam satu kehidupan kehidupan itu kan pastinya naik turun ya, pasti tidak ada orang senang terus gitu atau sedih terus, pasti kan ada saatnya kapan kita senang, tapi kadang juga kita mendapatkan ya kadang-kadang batu kerikil, kadang-kadang hanya ceglongan gitu ya, kadang-kadang ombak yang besar atau gitu. Nah, kalau menurut saya sih ya apa yang ada di depan kita itu yang harus kita hadapin ya. Kita nggak usah mikir terlalu jauh. Kalau saya sih selalu fokus dengan apa yang sedang saya hadapi gitu. Kalau tadi Mbak Egna sempat cerita, tahu dari awal dulu seperti saya, memang kalau sekarang ini saya flashback ke belakang, kok banyak sekali ya badai-badai kehidupan yang saya alami. Dengan apa ya optimisme saya bisa mengatasi itu semua. Dan pastinya itu kan karena iman ya. Kalau kita nggak punya iman yang kuat, saya rasa bisa. Gak tau lah mau gimana ya, kita nggak bisa ngomong ya kalau kita tanpa iman ya, tidak ada yang bisa kita mengadukan segala sesuatu yang memang manusia itu tidak bisa mengatasi, kepada siapa lagi kita mengadu begitu. Kalau itu sudah kita pahami dan kita lakukan, saya rasa itu bisa sedikit membantu kita untuk lebih tenang. Kalau kita sudah lebih tenang, barulah kita bisa mengatur sekarang kita mau ngapain ya, sekarang mau ngapain gitu, karena semua persoalan harus kita selesaikan sebaik mungkin gitu ya. Memang sih, karena realitas kehidupan itu bisa bergeser, tiba-tiba mengamuk tidak tahu, dan berguncang setiap saat juga kita nggak ngerti gitu. Tapi beratnya beban hidup itu memang tidak boleh sampai menyurutkan iman seperti yang disampaikan oleh beliau gitu kan, karena kita sebagai orang-orang yang percaya gitu. Seandainya nih, bukan seandainya, karena beliau mengalami saat badai itu mengamuk gitu kan ya. Nah, tadi dikatakan punya iman harus kuat. Sebagai orang profesional, kalau sebagai pegawai yang misalkan kita hanya sebagai pegawai biasa gitu, izin gitu kan, ada yang sakit izin. Tapi sebagai seorang leader, ada yang sakit, ada sesuatu itu izin, itu nggak semudah itu kan. Bagaimana untuk menata antara kenyataan dan ya tanggung jawab gitu kan, nggak mudah ya Mbak Arno. Bagaimana Mbak Arno? Kadang-kadang kita itu di dalam ya posisi memang sebagai seorang leader, dan orang melihatnya kalau leader ya super power, inilah semuanya, dan semuanya bertumpu kepada leader tersebut. Tetapi leader pun itu juga manusia biasa, di mana dia juga menghadapi hal-hal yang kadang-kadang di dalam kehidupannya tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan gitu, tetapi membutuhkan perhatian yang lebih, kadang-kadang lebih daripada pekerjaan. Memang kalau dari sisi tanggung jawab, memang itu cukup berat ya, pada saat kita punya tanggung jawab besar tetapi kita juga punya permasalahan yang besar. Nah, ada satu titik di mana kita tuh kadang harus memilih apakah saya mengabaikan ini ataukah saya tetap bekerja seperti biasa gitu. Nah, di dalam kehidupan saya itu kadang-kadang saya memang dihadapkan satu pilihan-pilihan berat gitu ya. Dan sebagai seorang ibu, kodrat saya memang seorang ibu yang memang mempunyai anak, mempunyai suami. Pada ibu saat, istri ya. Iya. Berat-berat. Jadi itu kadang-kadang ada satu prioritas-prioritas tertentu yang harus saya utamakan. Jadi pernah suatu ketika saya juga meninggalkan pekerjaan saya, beberapa kali malah dalam hidup saya meninggalkan pekerjaan saya karena ada satu, karena pilihan ya. Ya, pilihan yang ada pilihan yang berat gitu. Ada pilihan yang tidak bisa. Memang kenyataan harus menghendaki memilih antara pekerjaan dan keluarga. Pekerjaan dan keluarga, dan itu pernah terjadi. Iya. Harus memilih keluarga loh. Jadi pekerjaan dengan jabatan yang sudah posisi di atas tapi harus ditinggalkan karena keluarga. Nah, ini boleh berbagi sedikit ya Mbak Arno ya. Untuk mengeluarkan pilihan itu juga tidak mudah loh ya. Nah, ini tidak mudah. Ini berkumulnya, ini penuh perjuangan, keringat, darah kali ya. Seperti apa ini? Ya, jadi kalau pada saat
kita sudah ada di, sebenarnya lebih berat tuh pada saat kita di posisi puncak begini ya. Pada saat memilih juga banyak hal yang harus dipertimbangkan, mempertimbangkan apa kredibilitas kita gitu kan ya. Terus kemudian mempertimbangkan juga teamwork kita yang sudah kita bangun sebegitu ini, sebegitu beratnya gitu ya. Tapi pada saat situasinya itu benar-benar harus memilih, ya bagaimanapun juga kita harus memilih keluarga kalau saya ya. Iya, harus memilih keluarga. Kita kalau pekerjaan suatu saat bisa dicari lagi, tapi kalau keluarga misalnya anak atau suami atau adik itu satu hal yang tidak bisa diciptakan pada saat kita membutuhkan saja, nggak bisa gitu. Ya, betul sekali. Dan tapi inilah ya, kalau segala sesuatunya Tuhan izinkan, itu memang Tuhan memilih ya. Tuhan memang memilih Mbak Retno ini karena memang akan dipakai Tuhan. Nah, sementara Tuhan memilih, ternyata wih, dibikin hati ini kayak apa ya? Wah, seperti mengamuk, seperti apa gitu. Kemarin kayaknya nggak ada masalah, tiba-tiba ada masalah, kita tidak tahu. Nah, seiring kemarin dengan banyak cerita, bukan banyak cerita ya, Indonesia baru aja kita tahu ada masalah dengan si Eril Tamil ya, yang dia hanyut di sungai. Nah, Mbak Retno ini sahabat saya juga memiliki putri, bukan hanya tapi tenggelam di danau yang sama-sama di luar negeri. Nah itu. Tapi dan ini semua orang jadi mengerti betapa seorang ibu perlu ada sebuah perjuangan di sini. Tapi nggak apa-apa ya kalau saya ingin bertanya mungkin untuk menceritakan, jadi putri kesayangannya ya, memang putrinya satu, putranya satu, jadi beliau itu pas banget memiliki karunia dari Tuhan, kepercayaan itu cowok dan cewek pas banget gitu kan ya. Nah, saya sih kepengen dengar cerita, tetapi jika Mbak Retno mengizinkan untuk bisa bercerita, kami semua ingin bisa mendengarkan ya. Ya, jadi seperti apa nanti sambil kita tahu. Nah, seperti apa perjuangan seorang ibu saat itu menghadapi sebuah dilema yang cukup besar ya. Jadi pemilihannya juga ini dilematis menurut saya. Iya. Baik. Jadi ya mungkin saya cerita dari awal saja ya, bagaimana satu apa namanya musibah itu terjadi, diizinkan terjadi kepada saya. Jadi memang anak saya ini berkuliah di UGM ya, dan dia exchange dalam programnya dia memang harus ada setengah tahun yang harus dia tempuh di luar negeri, dan dia menempuh kuliahnya di Leiden di Belanda gitu. Dan situ sudah berjalan mungkin sekitar 4-5 bulan gitu ya, 4-5 bulan. Ya, terus kemudian kemarin itu kan kalau di Eropa itu mau musim ini ya, musim semu itu mau mendekati musim summer itu biasanya ada libur sekolah tuh, libur ini tuh sekitar 2 minggu gitu ya, 2 minggu. Akhirnya ya selama 2 minggu itulah dia dan teman-temannya berencana mengunjungi teman satu universitas juga yang ada di Norwegia gitu, karena dia ada di Belanda, temannya di Norwegia gitu. Akhirnya mereka berangkatlah mungkin sekitar 6-7 orang gitu ya. Berangkatlah mereka ke Norwegia, berjalan-jalan dulu di beberapa negara di area Skandinavia gitu. Akhirnya tibalah mereka di satu kota di Kristiansand, itu di mana salah satu universitas dari rekan yang akan dikunjungin itu. Jadi mereka berkunjunglah ke universitas itu, kemudian housing kan yang ada di dekat kampus mereka, dan itu tuh jaraknya nggak jauh lah, nggak ada, paling hanya sekitar 300-200 meter lah dari sebuah danau gitu ya. Dan sebuah danau dan ya sebuah danau itu masih kayak di lingkungan universitas seperti itu, dan nggak jauh ya sebenarnya ya. Iya, nggak jauh, airnya tuh sangat jernih karena kemarin saya juga sempat kesana. Oh iya, betul. Airnya jernih, danaunya bagus gitu. Terus berenanglah itu anak-anak di situ ya, berenang di danau tersebut gitu. Hari pertama tuh nggak masalah, hari pertama baik-baik saja mereka, ya sudah selesai berenang, terus mereka jalan-jalan lagi gitu. Mereka sih sebenarnya planning hari berikutnya tuh pulang ke Belanda, tetapi karena tiket tuh ternyata mahal sekali, mereka menunggu lagi supaya dapat harga yang lebih murah gitu. Biasa anak mahasiswa kan cari murah ya. Iya, betul. Mereka akhirnya stay satu malam lagi di situ.
sorenya mereka berenang lagi. Sorenya mereka berenang lagi. Dan kebetulan Ruth ini kram kakinya dan tenggelam gitu. Tenggelam, temannya berusaha menolong, tetapi karena karena mungkin kemampuan berenang di sebuah danau itu kan juga perlu skill yang lebih untuk menolong anak saya masuk ke dalam, itu juga tidak memungkinkan. Akhirnya teman-temannya tidak bisa menolong. Puji Tuhan ada seorang warga lokal gitu ya, warga lokal yang kebetulan lagi berjemur di situ gitu. Dia membantu dia menyelam. Pada saat itu Ruth sudah 3 menit di dalam danau gitu. Teman-temannya pastinya histeris minta pertolongan. Dan dari ujung danau sana, di seberang danau sana ada seorang laki-laki yang berenang kencang sekali dan menyelam menyelamatkan Ruth gitu. Membawa mengangkat Ruth dari danau gitu. Dari danau ke atas ya. Iya, dari danau ke atas. Kemudian ada lagi warga di situ lagi, seorang cowok lagi yang akhirnya membantu juga. Akhirnya mereka berdua mencoba men-CPR Ruth gitu ya. Tetapi tidak berhasil. Enggak lama kemudian memang ada seorang wanita juga bersama anaknya yang masih kecil gitu, membantu menolong dengan CPR. Jadi 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang waktu itu mencoba men-CPR Ruth gitu. Akhirnya banyak air yang bisa dimuntahkan di Ruth, dan dari Ruth jadi berhasil tuh CPR-nya. Tapi waktu itu denyut nadinya sudah nggak ada gitu. Jadi denyut nadinya sudah ada. Kemudian dia mulai beberapa orang datang menelpon ambulans atau apa. Akhirnya datanglah ambulans dan helikopter waktu itu. Terus langsung helikopter sama ambulans. Iya, jadi waktu itu Ruth diangkut pakai helikopter. Pada saat naik ke helikopter itu denyut nadinya belum ada. Jadi semua penolongnya itu belum berpikir juga seperti apa nanti nasibnya Ruth gitu begitu naik ke helikopter. Nah, di helikopter itu mereka di satu rumah sakit terdekat di danau tersebut. Berapa lama di helikopternya, Mbak? Kalau di rumah sakit terdekatnya itu nggak lama. Mungkin berapa menit ya, mungkin 10-an menit kali ya, 10-15 menit. Dengan gitu. Nadi yang denyutnya nggak ada. Makanya di dalam helikopter mungkin sudah ada medik juga ya, mungkin sudah dilakukan pertolongan pertama juga mungkin di dalam helikopter itu. Terus akhirnya nyampe lah di rumah sakit terdekat, mungkin di treatment segala sesuatu, tapi ternyata beberapa peralatannya nggak lengkap. Terpaksa dimasukkan lagi ke helikopter, diangkatlah ke Oslo. Oslo itu 1,5 jam dari Kristiansand. Jadi kondisinya masih waktu itu saya tidak dokter waktu telepon saya itu posisi adalah anak saya ada di helikopter itu untuk dibawa ke Oslo gitu. Dokter hanya menyampaikan waktu itu anakmu saya bawa ke rumah sakit yang lebih besar lagi karena di rumah sakit ini tidak mampu begitu gitu. Akhirnya dibawalah ke Oslo. Dari situlah jadi anak saya koma 5 hari. Apa menjalani perawatan sekitar 11 hari ya. Di ICU-nya 11 hari. Di ICU 11 hari. Ya, terus kemudian perawatan waktu sudah keluar dari ICU, jadi totalnya sekitar 22 hari lah. 22 hari dia ada di rumah sakit. Sementara iya, dan sementara waktu itu saya kejadian itu kan malam takbiran ya. Jadi bagaimana tahu pertamanya seperti apa itu? Ya, itu kejadian kalau di waktu Indonesia itu 1:30 pagi ya. Kalau di sana mungkin sudah jam 6 jam 7 lah gitu. Oh, gitu. Itu setengah dua pagi itu saya ditelepon seorang dokter gitu. Dia ngakunya dokter satu rumah sakit. Oh, seorang dokter ya. Ya, jadi saya pikir itu bohong gitu ya. Kan sering kali 1:30 pagi masalahnya ya. Ya, 1:30 pagi dan nomornya bukan nomor Belanda ataupun nomor Indonesia, nomor negara lain yang saya enggak kenal gitu ya, dari Oslo gitu. Terus ya menyampaikan anak saya tenggelam. Itu pun saya juga enggak yakin karena Ruth itu bilang berenangnya itu kemarin bukan hari ini gitu. Oke. Ya karena
karena saya lihat di statusnya juga, saya WA-an juga habis berenang gitu. Oh, berarti nggak masalah nih, kok dia bilang anak saya tenggelam, berenangnya kemarin, kenapa tenggelamnya sekarang gitu. Jadi saya sempat berpikir itu pembohongan gitu. Iya, pembohongan. Ya, pembohongan melalui chatting gitu, ya. Oke. Okay. Terus akhirnya dia kan, saya tanya, kamu mau apa? Kamu butuh apa dari saya gitu kan? Terus biasanya kalau misalnya memang itu penipuan kan dia akan bilang duit, ya? Itu uang gini gitu. Itu enggak, aku enggak butuh apa-apa dari kamu. Hanya kamu standby aja, teleponmu tidak boleh mati. Setiap saat aku akan hubungin kamu, memberitahukan kondisi anakmu gitu. Nah itu baru saya percaya, terus langsung lemes, enggak bisa bergerak itu udah. Terus saya coba. Suami saya coba telepon dulu gitu. Kita coba telepon tapi nggak bisa memang. Bisa handphonenya sudah nggak nggak tahu mungkin dia teleponnya ada di mana tapi nggak bisa nyambung. Akhirnya saya cari di data itu ada telepon teman anak saya yang bareng-bareng di situ gitu. Okay. Saya telepon apa benar gitu. Ternyata mereka juga lagi pada nangis semua gitu. Lagi pada nangis semua dan ternyata benar memang. Jadi ya sudah lemes semua lah kita berdua itu, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Terus yang saya lakukan sih saya coba menghubungi kedutaan ya waktu itu, menghubungi kedutaan karena jam segitu di sana masih jam 7 kan ya, tapi saya tuh kebetulan nggak kenal sama kedutaan Norway gitu, apa duta besar Norway saya nggak kenal, nggak punya teman lah di sana gitu. Jadi saya mencoba mencari teman saya yang ada beberapa duta besar. Saya coba saya chat gitu, mohon maaf saya tolong ini anak saya tuh di ICU dibawa dari ke rumah sakit di Oslo gitu. Saya bisa minta kontaknya KBRI Norway gitu. Terus ternyata rekan saya itu bilang, oh oke, aku aja yang hubungin, akhirnya dialah yang menghubungi KBRI dan juga mungkin teman-temannya juga berusaha menghubungi KBRI. Ya akhirnya ada perhatian dari KBRI cukup baik. KBRI Norway sangat membantu saya waktu itu. Jadi waktu itu kan karena malam takbiran, besoknya setelah sholat id KBRI datang ke rumah sakit langsung mencari data tentang Ruth itu dan apa mungkin ya ke rumah sakit untuk memastikan dan juga ya apapun yang bisa dilakukan untuk Ruth waktu itu. Terus setelah itu ya kegiatan saya hanya menunggu telepon. Saya nggak ngomong siapa-siapa dulu gitu lah. Sampai jam berapa itu saya nggak ngomong siapa-siapa dulu karena masih menenangkan ini dan hati. Dan kebetulan kan suami saya itu deket banget sama Ruth, jadinya dia tuh shocknya lebih shock daripada saya gitu. Sampai itu udah shock banget sampai dia nggak bisa ngapa-ngapain, kayak bengong gitu kan. Jadinya akhirnya ya sudah saya yang harus lebih tabah gitu. Yang nangis ya nangis, saat itu pasti nangis lah. Tapi akhirnya saya berpikiran lebih jernih lagi untuk ini ya gimana nih cara ngatasinya ini semua gitu. Iya betul. Nah, jadi permasalahan hari itu kan malam takbiran, otomatis imigrasi itu tutup. Iya, dan waktu itu kan sudah diumumkan jauh-jauh hari kalau tutup sampai tanggal 8, tanggal 9 baru buka kembali. Nah kebetulan paspor saya juga sudah lama nggak dipakai, mati kan, berarti saya kan harus ke imigrasi. Jadi saya mencari bantuan kemana-mana nggak bisa, memang bukanya tanggal 9. Jadi mau nggak mau saya harus nunggu tanggal 9 gitu. Ya sudah, dengan kondisi pengen namanya anak sakit ya, mau anak sakit, koma gitu. Rasanya pengen terbang tapi nggak bisa gitu kan. Ya tak terbayang sih kalau sekarang bayangin itu aja kadang masih miris gitu ya. Nah, ditempuh dengan mobil yang nggak bisa, kalau sama Indonesia mungkin kita bisa langsung ini di luar, karena harus ada perizinan sampai ke sana. Saya bisa membayangkan, sekalipun di depan ada makanan enak, pasti ya inilah kondisi yang sangat berbeda. Anak sakit, koma, masuk ICU, kita tahu kita tidak bisa apa-apa karena memang untuk kesananya. Nah sampai akhirnya menunggu. Nah
selama waktu menunggu sampai visa turun dan sebagainya itu apa yang dilakukan oleh Mbak Retno? Itu satu pertanyaan disambung. Itu bagaimana dengan di pekerjaan gitu? Nah, itulah yang akan kita tahu. Waktu itu memang hari pertama pastinya masih kalut ya. Tapi intinya tuh hari pertama itu kan malam paginya pagi itu saya hari, harus ya? Paginya itu kebetulan itu saya harus menemani Dani itu mau terima CD. Jadi mau setelah CD. Paginya nanti gitu. Jadi iya, itu kan paginya itu setengah ya? Dua kan, setengah dua. Okay. Paginya jam ini saya harus ke gereja untuk Dani itu ada apa namanya pertemuan gereja gitu sebelum minggu depannya itu terima CD gitu. Jadi harus ada kegiatan pertemuan dulu lah ya. Iya, nah itu ya saya mencoba tetap ini dan tetap enggak mungkin saya enggak datang karena ini kan dua-duanya anak ya. Satunya juga kalau saya kalut dengan kondisi itu terus ini, saya enggak mau ke gereja, anak saya yang satunya siapa yang mendampingi gitu. Jadi akhirnya waktu itu saya menenangkan suami saya. Oke lah ini kondisi udah di rumah sakit. Ya kita hanya bisa berdoa. Kita mau ngapain? Kita pergi enggak bisa, ini enggak bisa. Kita hanya bisa berdoa gitu. Itu enggak tidur lagi, langsung kita ke gereja waktu itu, ke gereja untuk nampingin Dani gitu. Nampingin Dani gitu kan sambil apa terus berdoa gitu. Begitu acara selesai jam 2 atau jam 3 itu baru saya bisa nangis benar itu, baru bisa nangis gitu. Karena tadinya saya bertahan jangan ya nangis sedikit gitu, tapi jangan sampai bobol gitu karena nanti masih ada acaranya Dani. Ya sudah acara yang selesai. Yang membuat bobol apa? Yang membuat bobol itu apa kayaknya enggak ada orang gitu. Ya ada di gereja sih waktu itu saya. Jadi rasanya kepengen menumpahkan. Saya ada di gereja waktu itu. Begitu selesai saya di belum keluar gereja di pojokan gitu saya baru bisa menangis gitu, bisa menangis dan akhirnya udah ditumpahin gitu nangis gitu. Terus ya sudah gitu. Nah, suami saya agak tadinya yang agak ini dia agak ini juga ternyata suami istriku bisa menangis. Baru dia langsung agak bangkit juga. Udah gitu. Gitu. Tadinya kan saya yang berusaha tegar gitu ya, tapi akhirnya itu. Nah, hari itu tiga hari berikutnya itu memang yang paling berat karena banyak hal yang harus yang istilahnya kalau kita mau terpuruk nangis terus ya bisa gitu. Iya. Tapi waktu itu kan banyak hal yang harus dilakukan. Ya tadi saya berusaha mencari paspor nggak bisa. Oke, kita ngurusin visa dulu. Bagaimana saya mencari data-data macam-macam yang bisa memperkuat saya bisa mendapatkan visa gitu kan. Terus berhubungan dengan travel agent, berhubungan dengan banyak orang pastinya ya yang mau tahu kabarnya Ruth karena saya sudah mulai info ke beberapa rekan gitu dan mulai ngomong sama perusahaan juga kalau saya lagi ada masalah besar gitu. Tapi kalau nggak salah saya di situ hanya sekitaran tiga hari begitu anak saya lima hari dia sudah mulai sadar tapi hanya ini aja, hanya baru bisa buka mata gitu aja gitu. Saya mulai ke Jogja itu karena banyak hal juga yang harus saya urus di kampusnya dia gitu ya. Sudah saya ke Jogja karena dia saya di Jogja sendiri ngurus ke kampus apa. Ya sekaligus saya bekerja. Saya menyelesaikan. Meskipun di sini pikirannya fokus satu ya. Ya jadi akhirnya saya ke Jogja. Ya apa yang bisa saya lakukan lah pekerjaan-pekerjaan yang masih bisa saya lakukan. Saya lakukan sembari prepare kalau saya mau pergi lama kan. Saya sudah berniat akan ke sana kan. Jadi harus prepare gitu. Dan memang urusan visa itu juga tidak mudah ya. Saya perlu effort juga untuk bisa dapat cepat. Tapi secepat-cepatnya saya baru dapat itu tanggal 20. Waduh, berarti selang berapa harinya ya itu berarti iya, berapa hari? 20 hari jadi kejadian. Wah, cukup lama ya 20 hari. Nah, itu kesabaran saya diuji di situ. Benar-benar itu. Ya. Karena itu setelah lebaran kan
di kebetulan paspor saya harus dikirim ke Bangkok karena di Norway itu kantornya apa pengecapan visanya nggak bisa di Jakarta tapi harus ke Bangkok. Jadi visa saya dikirim ke Bangkok, mungkin pengiriman 2 hari sampai di Bangkok itu Waisak. Waisak pas waktu itu kan tanggal 12-13 lah sekitarnya. Waisak libur lagi 3 hari. 3 hari, wah itu rasanya tuh kayak wah udah nyesek gitu ya. Iya, bisa dibayangkan ya, Bir ya. Wah ini benar ini. Ini kalau Anda sambil minum kopi ini pasti kopinya udah nambah-nambah terus nih ya. Jadi saya aja sudah kalau nggak bikin ini mewek juga nih, mewek gitu kan. Tapi ini bagaimana di waktu 20 hari itu seperti waktu yang belum menentu. Tetapi tetap ada kiriman video gambar-gambar gitu ya Mbak Arno. Iya, iya. Jadi tahu. Jadi dari rumah sakit itu waktu anak saya masih kritis itu mereka setiap awal-awal itu setiap 1/4 jam dia mereka telepon. Jam gitu, setiap 1 jam dia telepon gitu. Begitu membaik agak jarang gitu. Jadi mungkin sehari jadi 4 kali gitu. Terus sudah membaik lagi sehari 2 kali gitu. Oh, gitu ya. Dan kebetulan di sana teman-temannya tuh cukup solidaritasnya cukup tinggi ya di sana ya teman-teman yang tadi berangkat bareng-bareng itu. Mereka menunggu menunggu rute bergantian gitu, menunggu rute bergantian gitu. Jadi saya melihat video-videonya rute itu dari teman-temannya gitu. Tolong lihat videonya seperti apa kondisinya. Ya itu sebenarnya miris juga ya. Saya ngeliat anak saya dipasangin semuanya, semua nih penuh selang-selang gitu. Terus dikasih ventilator juga kan dari sini dia gitu. Terus di sini dilubangin juga di situ di leher gitu untuk apa sih? Mungkin nutrisi makanan atau apa gitu. Terus apa namanya? Saya ngeliat itu dari jauh nggak bisa jamah gitu. Jadi kadang-kadang kan ya rasanya bisa dibayangkan ya. Ya yang saya lakukan sih itu yang terus kemudian saya merekam ini karena saya nggak bisa di dekatnya kita bergantian merekam suara gitu. Oh, jadi saya merekam suara saya merekam suara saya Dani juga kemudian papanya juga terus kirim ke temennya Ruth gitu terus didengerin gitu saya ngomong gitu didengerin di telinganya gitu terus apa yang dia suka gitu tuh saya kirim tolong nih dengerin kerut gitu ya. Nah itu sebenarnya pas dia bisa membuka mata itu antara apa ya kita senang saking senangnya jadi kayak malah jadi nangis juga itu malah nangis itu. Tapi waktu membuka mata bisa buka mata Mbak Arno sudah ada di sana apa? Enggak, masih di sini pakai layar. Masih belum dapat ya. Jadi iya. Sudah kan mulai saya, sadar di hari keberapa itu? Sudah bisa buka mata di hari keberapa? Hari kelima setelah di rumah. Memang bisa dibayangkan ya. Saat kritis sampai dia sudah baik, ya 20 hari itu enggak iya. Bisa ada di sebelah ya. Bisa, ini memang enggak bisa. Ya cukup menyedihkan. Jadi tiap hari saya memonitornya lewat ini. Jadi saya telepon temennya tiap ini pagi sore pagi karena ada perbedaan waktu kadang-kadang saya harus sabar menunggu gitu kan misalnya ini udah jam di sini pagi di sana kan masih malam gitu saya nunggu gitu nanti kok nggak ditelepon ya kok nggak ditelepon gitu kan terus saya lihat jam oh ya di sana masih jam 3 pagi ya sudah sabar dulu gitu nanti kalau udah jam 12 nggak ditelepon saya nggak tahan lagi saya telepon. Di sana masih jam 6 pagi gitu. Saya ini masih belum boleh masuk sama susternya tante, soalnya lagi pergantian shift gitu. Oh ya. Biasanya sih baru bisa nelpon itu bisa masuk ngelihat apa misalnya jam-jam 2 siang gitu. Oh, jadi kan kita kadang-kadang nunggu dari pagi kok. Apa banget jamnya jam 2 siang. Nah, itulah ya. Bisa dibayangkan seperti apa waktu menanti. Jadi waktu menantinya. Nah, saya pengen tahu yang waktu ditelepon, waktu sudah buka mata. Buka mata berarti komunikasi pertama terjadi. Komunikasi pertama terjadi dengan jarak jauh itu seperti apa? Waktu itu apakah Ruth bisa mengenali atau bisa ngerti? Terus bagaimana? Dia belum ini. Jadi begitu waktu mata pertama itu ya, dia hanya melihat belum bisa ngomong karena dia itu baru bisa ngomong tuh sudah hari keberapa ya karena
hanya mata aja terbuka gitu, terus masih pandangannya masih kosong. Masih kosong gitu, terus tidur lagi gitu. Jadi seringkali pas saya ini terus masih tidur gitu lagi, masih tidur gitu, karena mungkin obat bius juga ya, jadi dia dia banyak tidur. Jadi udah hampir 10 hari lah baru dia bisa, baru bisa kasih dada gitu, gitu gitu kan. Baru 10 hari lah dia bisa bisa anu dengerin kita gitu. Ya iya gitu, tapi nggak gitu, ya, ngomong, cuman gini-gini aja gitu. Oh gitu ya. Nah terus sampai pada akhirnya bisa menuju ke perjalanan ke rumah sakit gitu ya. Mungkin cerita di perjalanan seperti apa ini? Di perjalanan itu bisa dibayangkan ya, bisa dibayangkan gitu. Seorang diri atau bersama dengan anak atau? Oh saya sendiri, saya berangkat sendiri. Karena kan anak satu harus sama papahnya ya. Iya, harus jaga papahnya, itu papahnya juga harus dijagain, karena kok sendirian nanti juga dia kasihan. Apa ya, istilahnya itu kan masih shock juga dia gitu. Terus ya kalau perjalanannya itu kan perjalanannya menunggu itu kan panjang, jadi untuk dapat ini macam-macam visa dan yang lain, begitu berangkat itu pun saya juga itu dramanya dapat tiket juga susah, itu kan tiket susah banget ya, karena kan Eropa lagi summer ya, jadi jadi semua orang Indonesia ini mau ke Eropa, ini orang Indonesia ini semua mau ke Eropa, mau jalan-jalan gitu. Jadi apa namanya, untung saya ada bantuan dari ini ya, dari apa Kementerian Sekretaris Negara, kebetulan Mensesnek itu dulu alumni Visipol UGM juga kan, jadi saya bisa dapat cepat ini apa namanya antrian gitu-gitu bisa, karena ada orang protokoler yang membantu gitu-gitu, jadi akhirnya tuh pas ngurusin visa tuh bisa bisa nggak ngantri-ngantri lama panjang banget gitu ya. Terus begitu saya jadi saya itu visa visa itu baru diterbangkan dari Bangkok ke Jakarta gitu, saya udah berangkat ke Jakarta gitu. Jadi saya tuh ke Jakarta udah beli tiket, visanya belum datang, tunggu di bandara gitu, di penginapan di bandara gitu. Jadi malam-malam itu baru datanglah visanya gitu. Besok paginya saya udah langsung berangkat gitu. Itu pun cari tiketnya luar biasa itu. Untungnya ada satu orang cancel gitu, jadi saya bisa berangkat gitu. Jadi pengaturan Tuhan itu ya. Iya benar, benar. Langsung. Benar itu kemarin waktu di Jogja kan sempat ada kesaksian juga kan. Itu orang travelnya saya ajak kok. Dia ngalami banyak hal juga, mujizat-mujizat yang di dalam dia mengurus saya berangkat itu banyak kemudahan. Kemudahan-kemudahan yang termasuk pas mau bikin paspor, tiba-tiba bisa cepat ketemu orang ini terus cepat, terus kemudian visa tiba-tiba di udah apa namanya kirim email yang lain itu baru baru bisa dapat tuh Agustus Juli gitu. Waktu itu saya langsung bisa dapat jam apa tanggalnya tuh pas paspor keluar, saya langsung bisa ke Jakarta untuk interview visa gitu. Interviewnya aja tuh dulu ngantrinya kalau proses biasa itu bisa sampai Juli akhir gitu. Baru bisa, padahal itu bulan apa itu Mei kan. Tapi itu bisa ya, semua ada kemudahan-kemudahan. Nah, dan akhirnya yang sampai lah. Nah, pas hari H saya berangkat itu saya nunggu di bandara untuk apa? Berangkat itu saya kan transit di Singapura tuh. Nah, transit di nunggu masih, ya. Masih saya berusaha fokus saja karena takut ketinggalan pesawat kan. Jadi fokus saja berangkat dari Jogja ke Jakarta ngurusin nanti visa dapat di mana di mana di mana. Udah habis itu dapat, besoknya saya berangkat ke naik Singapore Airlines itu tuh padat juga itu. Ngantri gitu. Jadi kayak enggak sempat mikir aneh-aneh gitu ya. Ya udah kita fokus aja masuk pesawat gitu. Terus sampai di Singapura itu ternyata apa gate-nya harus dipindah-pindah gitu karena memang pesawat kan belum belum apa ya istilahnya belum normal kayak dulu. Jadi kadang-kadang kalau pesawatnya itu isinya cuma sedikit bisa digeser mundur, bisa digeser mundur. Jadi gate-nya bisa berubah-berubah gitu. Jadi saya masih fokus di situ, ya udah. Begitu pesawat yang ke Belanda dari Singapura ke Amsterdam itu saya naik duduk, nah itu begitu duduk pesawat take off itu baru saya nangis saya. Itu rasanya sudah menjadi sebuah aduh tujuannya sudah mau masuk gitu ya. 20 hari loh nunggunya, 20 hari itu
masih ada rasa khawatir gagal, misalnya gagal, misalnya oh pesawatnya karena memang empat, terus bisa, bisa bisa jadi nanti delay lama, terus nggak jadi berangkat, terus apa gitu kan masih ada kemungkinan banyak. Jadi begitu udah duduk, duduk pun saya masih belum masih ini, begitu take off lah itu baru langsung terbang itu baru. Di situ merasakan ya sudah ini, wah langsung pengucapan syukur yang tak terkira iya, mungkin ya itu. Karena kan saya harus merubah tiket juga, tadinya kan mau ke Norway, tapi ternyata kan anak saya itu tanggal 22 itu sudah bisa keluar dari rumah sakit, dia diterbangkan ke Belanda gitu. Jadi udah mau ketemu di sini, nggak jadi lagi pindah ke sana lagi. Jadi ya itu, makanya begitu banyak yang harus dipikirkan dan dan masih berjuang terus supaya bisa ketemu gitu kan. Nah itu begitu pesawatnya take off gitu, terus saya udah chat route, waktu itu udah bisa, sudah chat pakai, udah bisa pakai handphone kan. Aku pesawatnya jam ini mama jam 5 sore gitu nyampe nya gitu, ya udah nanti kita ketemu di Amsterdam ya gitu. Sabar gitu kan, ya udah. Ya itu pas take off itu udah nggak tahu rasanya kayak gitu ya. Nah terus waktu waktu ketemu langsung ke bagaimana saat pertama bertemu, bisa dibayangkan ya gitu. Itu kan cukup lama di sana ya, terus ada tragedi seperti ini. Nah ini kan memang harusnya dia pulang sendiri seperti biasa lah, ini kan youth exchange ini kan, kalau ini mahasiswa ya. Nah bagaimana itu untuk pertama kali bertemu ini seorang ibu? Kebetulan kebetulan itu Ruth itu saat saat dia sadar dia tuh lupa kejadian semuanya. Kejadian lupa, jadi enggak, dan tuh dia lupa, terus dia hanya tahu kok aku ada di rumah sakit dan di Norwegia bukan di Belanda gitu. Kan aku sekolah di Belanda, tapi kok aku di rumah sakitnya di Norway gitu. Jadi dia lupa sama sekali perjalanan, lupa, dia jalan-jalan kemana aja sampai dia tenggelam tuh sama sekali lupa gitu. Jadi kayak dia ingat yang terakhir aja gitu. Jadi kayak biasa aja. Jadi kayak dia sekolah, terus sekarang aku ada di Norway, terus ini pulang ke Belanda. Jadi cuman dia tahu kok badanku jadi kurus banget kan. Dia tuh kan pas berangkat tuh 58 kilo, terus pas keluar dari rumah sakitnya 39, 20 kilo dia turun, kurus banget. Sempat dia kaget waktu katanya, aku tuh kaget waktu mandi mandi pertama kali mah, karena kok aku kurus banget, tinggal tulang aja gitu. Aku nangis, aku takut gitu kan. Tapi terus ya udah gitu. Jadi pas datang, sebelum datang dia malah wewean, nanti mama jemput di airport ya, karena ini kan selisihnya cukup jauh ya, karena saya mendarat jam 9 pagi, dia jam 5 sore. Terus kebetulan yang jemput saya itu apa, bapak kosnya dia, yang di bapak bapak ibu kosnya yang ada di Leiden itu. Dia bilang ini dulu deh, pulang dulu aja, istirahat dulu, nanti kita berangkat lagi ke bandara jam 3 gitu kan. Karena Ruth kan baru datang jam 5. Terus dia malah nggak usah dijemput mah, nggak usah, nanti di rumah bikinin aku Indomie 2 sama bikinin ayam goreng tapi pakai bumbu yang dari Indonesia gitu. Ya udah, akhirnya saya cuma masak aja. Gitu. Saya masak sama bikin Indomie itu, terus dia datang. Ya udah saya peluk gitu-gitu, dia enggak yang histeris nangis gitu, enggak, karena dia karena ngerasa lupa ya. Enggak, dia lupa gitu. Kejadiannya. Biasa-biasa aja gitu. Cuman saya aja, cuman saya kan enggak mau nangis karena di depan Ruth enggak mau nangis saya gitu. Ya udah gitu, saya makan-makan. Ya udah makan gitu, makan mie Indomie itu loh. Indomie kan minta dibawa yang dari sini karena kan rasanya berbeda. Indomie sana sama Indomie sini. Jadi dia minta dibawain Indomie apa tuh, rendang gitu. Gitu ya. Nah, itu memang unik ya. Unik perjalanan itu memang unik sekali karena Tuhan itu merencanakan, bukan Tuhan merencanakan, Tuhan mengizinkan itu terjadi. Tetapi kalau kita mempercayai seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Noh tadi, kalau ada masalah seperti ini, tidak ada yang bisa kita lakukan selain kita bersyukur dan berdoa itu aja. Waktu saya chatting dengan beliau, terus bagaimana? Kok belum bisa ke sana, Mbak? Waduh, langsung di sini pikirannya, tuang. Wah, ini makanan seenak apapun nggak akan bisa kemakan dengan lahap, gitu. Nggak akan pernah bisa kemakan dengan lahap. Karena masih berpikir semuanya, gitu. Nah, tapi ini benar-benar sebuah perjalanan titik
didih ya, sampai nol seperti itu ya. Nah, tapi ya karena keimanan yang kuat ini, kalau kita nggak imannya kuat, kita pasti rapuh ya. Setidak-tidaknya bingung. Kalau bingung malah membabi buta, nggak akan bisa seperti ini betul, gitu kan ya. Betul. Nah, itu dia. Karena banyak pihak yang harus dihubungin, banyak pihak yang harus, sampai di sana pun kan juga saya banyak sekali yang harus diurusin kan, diurusin karena kan betul. Termasuk saya menemuin para apa ya, yang penolong-penolong dia di sana itu saya ikut fans. Menemuin itu yang menyelamatkan Ruth yang ngambil dari danau terus kemudian ke apa jadi setelah kejadian itu barulah tahu siapa aja toh yang menyelamatkan Ruth itu karena dari pihak KBRI Norway juga kayak mengucapkan terima kasih lah sama mereka karena mereka orang-orang kunci di mana itu adalah kunci keselamatannya Ruth gitu ya. Jadi seorang pemuda yang angkat Ruth dari danau itu ternyata mereka dia certified diver gitu. Jadi memang terbiasa menyelam gitu. Ya, memang betul jadi, ya. Pas ada berjemur di situ. Pas berjemur ya. Terus yang itu jalan yang tadi yang ngasih terus ada suster juga yang tadi berhasil memberikan si CPR Ruth itu dia lagi jalan-jalan sama anaknya, suster. Dia rawat. Rawatnya dari jalan-jalan sama anaknya terus melihat kejadian itu dia membantu Ruth bergerak. Dan dialah yang berhasil apa ya CPR-nya tuh berhasil gitu loh. Kok yang dua cowok itu enggak berhasil. Dia gitu. Terus dia menelpon ambulan dan itu heli itu ada dosen universitas itu kemudian juga lagi jalan-jalan sama anjingnya di situ. Jadi ada 4 orang kunci yang di situ kemarin itu saya temuin satu persatu untuk mengucapkan terima kasih karena kalau enggak ada mereka ya mereka kan utusan Tuhan lah yang tapi kemarin orang-orang yang berhasil itu sempat disimpan nomornya sama ada ada dan kemarin waktu setelah itu ya jadi setelah kami ketemu di Belanda sama Ruth itu 10 hari kemudian saya tanya sama Ruth kamu udah kuat belum badannya udah enak belum gitu kenapa memangnya kalau enak kita kalau sudah sembuh udah badannya kuat, kamu jalan bisa jauh gitu, kita kembali ke Norwegia gitu loh. Terus mau ketemu sama kedutaan dan ketemu sama orang-orang yang nyelamatin kamu gitu. Iya, aku mau katanya gitu. Meskipun dia lupa itu case-nya itu, tapi iya, aku mau gitu. Ya udah kita terbang lagi ke Oslo sama ke Kristiansand itu. Terus ketemu mereka, kita ada di dinner gitu. Terus mereka cerita apa yang besok paginya ketemu juga sama perawatnya yang sama yang lagi jalan-jalan terus sama profesor universitas tersebut terus kita diajak jalan ke danau itu saya diajak jalan jadi melihat napak tilas ceritanya kan waktu itu siapa tahu Ruth dengan melihat danau itu dia bisa kembali ingatannya gitu kan tapi ingat nggak dia nah setelah dari danau itu besok paginya kan kita pulang lagi ke Oslo tuh, kita mau balik lagi ke Belanda kan. Ya sudah dia kita pulang, sudah ketemu semua, sudah selesai, balik kayak sudah menurut saya sudah lunas lah berterima kasihnya kepada orang-orang di sana. Sudah kita pulanglah ke Oslo gitu. Nah malam terakhir itu Ruth jalan sama temannya di depan deket hotel lah. Di situ tuh ada opera house, depannya itu kebetulan pantai gitu. Pantai gitu. Nah itu dia ngelihat air itu tiba-tiba dia histeris gitu. Dia histeris gitu. Teriak-teriak terus temannya tuh kayak dirangkul-rangkul gitu. Kayak lampung gitu kalau dirangkul. Nah saat itulah dia tuh kembali ingatannya. Dia kondisinya tenggelam gitu. Maksudnya dia saat itu tuh kayak tenggelam gitu. Terus terus diingetin sama teman-teman yang enggak ini kamu udah selamat gitu. Udah selamat gitu. Terus nangislah dia gitu, histeris gitu. Habis sudah selesai trauma gitu. Tapi begitu udah apa namanya? Udah tenang gitu kan. Terus udah kan ya udah sekarang kita kembali ke kamar ya. Ditunggu sama mamamu gitu. Nangis lagi dia, jangan bilang mama. Aku nggak mau kalau mama tahu aku tenggelam. Jadi dia lupa. Ceritanya udah heboh. Ya,
Jadi hari itu dia lupa bahwa kita sudah beberapa hari, 3 minggu saya di sana itu selama di. Dia lupa. Lupa. Jadi berbalik. Jadi akhirnya dia ingat tadi perjalanan sampai tenggelam. Mm-hmm. Terus tapi yang dia keluar dari rumah sakit belum diingat. Keluar dari rumah sakit terus ketemu sama orang-orang yang menyelamatkan itu tiba-tiba hilang. Jadi akhirnya ketemu saya. Nah, yang malam itu malah dia benar-benar kayak ketemu saya pertama kali. Okay. Jadi langsung meluk dia kayak mau nangis gitu, meluk saya kenceng gitu. Nah, itu malah dia baru malah kayak dia baru ketemu pertama setelah kayak tenggelam terus gitu. Waduh, benar sekali ya, itu perjalanan yang tak terlupakan. Berapa lama berarti Mbak mau ada menemani? Ada berapa lama? Satu bulan. Nah, ya. Saya masih ingat waktu itu waktu di biasa. Beliau ini kan memang hobinya di medsos juga ya. Nah, selalu saya update apa nih berita berikutnya. Karena kalau saya tanya itu saya sungkan nggak enak gitu loh. Aduh, kok nggak enak ya? Oh, bagaimana gitu? Tapi yang penting sudah, yang penting kita berdoa. Tapi ternyata benar ya, banyak yang mendoakan dan beliau mengatakan terima kasih untuk semua doa-doanya gitu kan. Padahal waktu terima kasih untuk doa-doanya belum jelas itu seperti apa, belum bisa ke sana gitu. Nah, ternyata inilah sebuah kebahagiaan yang tak terperi. Tetapi saat kita melalui proses itu, kita ini loyal nggak sih sama prosesnya? Kalau kita nggak loyal ya kita nggak merasakan akan ada mujizat, ya kan? Nggak akan merasakan bahwa ini ada mujizat, gitu kan? Nah, bagaimana waktu harus mengakhiri pula? Oh iya, saya ingin bertanya, waktu sudah bisa bertemu untuk menceritakan, pasti kan suami betul-betul pengen tahu dong ya, pengen tahu gitu. Nah, pasti sudah tegar ya, nggak seperti kemarin gitu ya? Ya, begitu saya udah di sana gitu, terus kita video callan, suami udah rilis lah stresnya, sudah ini. Jadi memang yang kita takutkan, tapi kau udah lihat sendiri anaknya, udah sekarang udah baik gitu, terus suami saya juga tahu bahwa saya dampingin dia gitu, jadi dia sudah lega, lebih lega deh ya seperti itu. Nah, terus waktu pulang dan Ruth masih ada di sana ya, nggak bisa semua pulang masih, kan masih. Waduh, tapi sudah tidak ada drama kayaknya ya. Jadi pas mau pulang ya, setahu dia saya di sana cuma seminggu, nggak sebulan, karena tiga minggunya kan hilang. Oh gitu. Oh iya ya, berarti datang dia tahunya satu minggu. Jadi iya, tiga minggunya nggak ini ya, lupa ya. Lupa. Jadi ya udah, dia kayak kok mama tuh bentar banget di sini gitu. Nah, mama itu di sebulan, orang udah seminggu, mama itu di situ sebulan gitu. Udah sebulan gitu. Ya udah ya tinggal dia ini kok nganterin sampai bandara gitu-gitu. Dan memang bandaranya kan lagi chaos banget, lagi ramai sekali gitu kan. Itu belum take off gitu, anak saya udah mah kok aku udah kangen lah. Lah piye, gimana tau mama udah baru take off aja belum. Ya udah, ya pulang. Berarti dia udah pulih tuh ingatannya, udah pulih. Iya, makanya betul pulang, ayo pulang aja gitu, pulang aja yuk ini. Dia bilang sayang mah tinggal ujian, tapi kamu bisa ujian kan saya pikir ya ingatannya lagi bermasalah, saya pikir dia nggak bisa ujian gitu kan. Soalnya kalau dari kampusnya di UGM sih ngasih dispensasi gitu ya, tapi dianya yang nggak mau, udah mah nggak apa-apa, aku biasa bisa kok. Masih bisa ujian. Gitu ya. Sudah bisa, oke. Okay. Nah, waktu ditinggal pulang, diajak pulang nggak mau kan, ditinggal pulang, sampai saat ini bagaimana? Jadi dia sudah ada lebih baik, dan mungkin Mbak Arno lebih tenang begitu. Iya, kalau deg-degan sih masih ya. Oh masih. Karena, ya. Deg-degan masih. Takut aja kalau dia sendirian gitu-gitu ya. Kadang-kadang saya kan suka nitip-nitipin sama temennya dia, teman saya, terus bapak ibu kosnya itu juga saya titip-titipin gitu. Tapi masih video callan. Kita tiap hari video callan. Jadi. Iya, itu salah satu hal yang dilakukan ya untuk mendekatkan gitu kan. Nah, memang apa yang dilakukan saat ini ya cuma seperti beliau sampaikan, nggak ada lain selain berdoa ya. Iya, nggak ada yang bisa dilakukan sih waktu itu, terlalu banyak. Kalau kita nampung sendiri nggak akan bisa cukup lah, entah perasaan sama pikiran sama tenaga itu nggak akan. Ini ya sudah, akhirnya
kita hanya bisa bersimpuh berdoa sudah, nggak bisa ya, bersimpuh berdoa, tidak ada cara lain gitu kan ya. Nah ini pasti bisa memberikan kekuatan setidak-tidaknya buat kita bagaimana saat kita ini menghadapi masalah besar. Biasanya kalau ada masalah tuh kan kita suka lebih panik, bagaimana panik dan mandang dan tidak perlu menyalahkan ini kenapa begini karena ini saling menyalahkan, nggak ada seperti itu ya, nggak ada seperti itu. Tapi ya benar juga. Yang harus kita lakukan seperti yang semua beliau lakukan, begitu kan? Oke, memang kita mendengarkan cerita ini true story, ini bukan cerita dibuat-buat, tapi fakta yang terjadi, ya fakta yang terjadi. Saat ini beliau masih deg-degan loh, karena berapa lama lagi dia harus selesai? Ya, pulang tanggal 20 Agustus sudah. Oke, okay. 20 Agustus ya masih ada waktu. Satu bulan ya. Setengah ya. Ya. Di Agustus nanti akan pulang gitu kan? Oke, memang inilah ya, badai hidup yang menerpa itu tidak pernah kita duga. Karena pergi ke luar negeri itu kan bukan, dia belajar, dia pertukaran mahasiswa. Kayak gini kan pasti kondisi dan sebagainya fit. Tapi Tuhan izinkan semuanya. Tuhan izinkan dan Tuhan menyertai dalam perjalanan ini secara luar biasa. Gitu. Mbak Arno, kalau melihat kejadian seperti ini, masalah yang menimpa, gitu kan? Kalau saya mendengar ceritanya tuh banyak banget deh cerita beliau, riuh-riuhnya banyak, kerikil-kerikilnya banyak. Tapi beliau mampu menyingkirkan kerikil-kerikil itu sehingga bersih. Nah itu. Nah lalu bagaimana menyikapi istilahnya menyikapi badai-badai itu seperti apa? Apakah itu ada teman dan sahabat saya. kadang suka dulunya ya, dulu itu suka berpikir kadang-kadang ya itu sebenarnya nggak boleh ya. Saya kadang berpikir salah saya apa ya kok saya harus mengalami hal yang semacam ini gitu. Karena kebetulan kan beruntun ya, saya tuh beruntun gitu kan. Terus ya, betul, yang terakhir ya. Kemarin sempat gitu kan. Tapi terus kembali lagi ke sini itu nggak ada yang apa ya istilahnya kalau saya bisa mengalami hal-hal itu dan bisa lewat ya mungkin memang saya dipilih untuk melalui itu semua gitu. Betul, tidak semua betul. Orang bisa seperti saya gitu. Jadi iya, ya sudah sekali. Berarti ya sudah saya yang mengalami gitu. Iya betul sekali. Tuhan memilih Ma'arufmu dan orang yang dipilih Tuhan itu pasti akan dibentuk, akan dibersihkan. Nah, selama dibentuk, dibersihkan, itu disertai loh. Nah, kadang-kadang kita tuh tidak menyangka kalau disertai, kita ngomel-ngomel dulu. Tapi kalau kita tahu disertai, karena apa? Karena Tuhan akan menggunakan keluarga ini. Benar kan? Tuhan dipakai. Nah, ini dengan cara begini, nah ini dipakai. Itu kita bisa tahu semua gitu. Nah, lalu memang ini beliau ada hubungannya karena beliau sebagai seorang ya leader ya, leader. Leader di hotel nggak satu ya seperti itu, dia masih menjadi seorang ibu rumah tangga dan juga istri dari suami dan anak orang tua ya mungkin ada mertua dan lain sebagainya seperti itu. Nah memang beda nih, mungkin menurut Mbak Arno sendiri arti keberhasilan itu jadi beda nih, beliau beda dengan kita yang lain itu beda. Nah apa ini arti keberhasilan gitu? Saya belum tanya untuk makna itu, tapi arti keberhasilan bagi seorang Aris Setnowati seperti apa ini? Iya sebenarnya kalau dibilang sekarang agak berubah nih, saya agak berubah. Gitu sejak, ya. Itu sejak, makanya saya tanyakan karena ya. Akan ada perubahan gitu ya. Sekarang tuh yang namanya keberhasilan tuh sekarang nggak bisa kok dihitung apa masing-masing orang tuh berbeda gitu ya. Kita nggak bisa dari diri kita sendiri itu kunci apa persepsi keberhasilan dengan orang lain itu pastinya berbeda. Dan kalau sekarang persepsi keberhasilan saya ya bisa ngatasin itu semua gitu dan menurut saya itu udah yang paling tinggi gitu ya tingkatannya dibandingkan mungkin pekerjaan saya mungkin apa obsesi-obsesi yang lain gitu loh. Saya bisa bertahan seperti ini, terus kemudian bisa anak saya akhirnya bisa kembali lagi sekarang ini bisa istilahnya gak kehilangan nyawa dan ini tuh menurut saya memang itu
dari apa namanya orang banyak ya, orang banyak yang berperan orang itu. Tapi keberhasilan saya sendiri adalah saya bisa mengatasi emosi saya, saya bisa mengatasi apa ya istilahnya amarah-amarah saya misalnya kayak gitu. Itu keberhasilan saya sekarang lebih ke situ sih. Betul, dari ya. Sisi karir panggi emosinya jadi lebih penuh. Iya betul. Panggi emosinya kan. Jadi lebih penuh gitu kan ya. Oke, saya memang membayangkan betapa sulitnya karena saya pernah mengalami waktu anak saya masuk ICU meskipun diselang di mana-mana, di sini juga dilobangi. Tapi saya ada di sebelahnya dan saya bisa mendoakan dengan darah dekat. Ada saatnya jam punding saya datang untuk berdoa. Saya benar-benar waktu itu begitu tahu kejadian bilang gini, ya Tuhan, persoalannya Mbak Ritna itu lebih berat dari saya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Ini adalah wanita hebat. Ya, yang saya lakukan cuma saya mendoakan Tuhan, beri kekuatan selalu untuk keluarga. Bisa dibayangkan makanan enak itu nggak akan termakan. Yeah. Saya yang sama-sama di satu tempat, satu bangunan, makanan enak aja saya nggak doyan waktu anak gitu. Apalagi anaknya jauh, cuma dilihatin foto. Foto, dan fotonya bukan foto-foto yang lagi ketawa senyum loh, foto yang lagi miris lah rasanya seperti itu. Iya, kadang-kadang kalau sekarang membayangkan kok bisa ya aku melalui itu, kadang-kadang kok aku bisa melalui itu semua, dan itu baru sisi emosional, belum sisi-sisi yang lain gitu. Bahkan dari sisi finansial misalnya, kok bisa ya melalui itu semua, selesai sampai saya pulang ke Indonesia seperti apa ya, seperti gak ada ini, apa-apa gitu, gitu ya. Terus? Kayak kemarin tuh dijatuhin jatuh sejatuh-jatuhnya sampai ke dasar gitu ya, tapi sekarang ya bisa naik gitu loh, bisa bisa tegar lagi gitu, bisa menghadapi dunia ke depan itu lebih lebih optimis gitu. Jadi itu tuh yang membuat saya prinsip keberhasilan itu jadi sekarang agak bias. Jadi inilah campur tangan Tuhan yang maha dahsyat itu. Ada kekuatan supranatural yang tak pernah terpikirkan. Jadi ini beda benar, tapi tepat. Memandang sukses jadi berbeda, memandang keberhasilan berbeda. Terus bagaimana saat ini memaknai hidup, bagaimana memandang hidup ini sendiri, Mbak? Iya. Sekarang saya lebih percaya bahwa sebenarnya kehidupan kita itu kan sudah diatur gitu. Iya, betul. Dulu kan kadang-kadang kita punya rencana banyak gitu, rencana banyak. Boleh, kita memang setiap segala sesuatu dirancangkan dengan sebaik mungkin. Tapi ada saatnya rencana itu bukan rencana Tuhan dan rencana itu bisa jadi kebalikannya dengan rencana kita. Ya, kita harus siap gitu dan harus bisa menerima karena yakin bahwa rencana dia itu masih lebih baik daripada rencana kita gitu. Jadi itu yang bisa saya ambil hikmahnya dari semua kejadian itu. Nah, rencananya udah gini, tiba-tiba kayak dibalikkan tangan aja gitu kan. Semuanya hilang gitu. Kayak semuanya tuh sudah waktu dapat kabar itu kan kayak kita enggak punya apa-apa kan. Kayak kita misalnya nih, misalnya saya orang yang kaya raya pun misalnya apa bisa menyelamatkan anak saya gitu kan? Enggak bisa gitu. Kalau saya, kalau kita sih lebih mikir lagi, wah masih pikir biaya, masih pikir ini gitu kan. Kalau orang kaya pun bisa biayain semua, itu pun juga belum tentu bisa mengembalikan anak ya, kalau itu bukan apa takdirnya ya. Ya kita ngeliat ada suatu case yang sama tapi berbeda ending ini kan, sebenarnya juga saya harus bersyukur gitu bahwa ternyata saya dipilih untuk yang happy ending. Amen. Gitu. Amin. Dan pastinya Tuhan memilih ya, jadi di Sepaiden untuk medis di sana pun juga lebih baik ya. Jadi medis itu luar biasa, dokternya yang menelpon yang menginformasikan gitu kan, nggak itu hal yang luar biasa dan biaya nggak sedikit saya percaya itu. Iya, dan itu dibebaskan. Oh, jadi saya tidak membayar sepeser pun sampai hari ini. Okay. Karena dari sana karena dianggapnya itu adalah penyelamatan jiwa seseorang. Jadi kalau penyelamatan jiwa seseorang itu kok di Norway itu menjadi apa beban dari ya, tanggung jawabnya pemerintah gitu. Jadi gitu tidak. Ya. Kemarin sempat khawatir. Waduh, berapa ini biayanya? Berapa biayanya? Tapi waktu itu saya juga loss aja. Ya sudah, mau jual rumah, mau jual apa toh?
itu yang bikin saya, ya kita tuh akhirnya nggak punya apa-apa kok gitu. Jadi ya, ya sudah. Ya, aduh, speechless bener ya. Saya sudah membayangkan bagaimana dengan biaya, bagaimana dengan ini. Tapi semuanya pengaturannya luar biasa sekali. Wah, senang banget ya kita mendengarkan kesaksian dari beliau ini. Ini true story yang terjadi. Ya pastinya. Sebenarnya kalau ngobrol sama beliau, saya nggak pernah ngobrol-ngobrol kayak gini nih. Ngobrolnya lebih ke manajerial, lebih ke entertain, lebih ke, ya memang seorang leader ya. Tapi nggak apa-apa. Kali ini teman ngopi kita ini cukup spesial sekali untuk mengingatkan kita kembali bahwa hidup kita ini cuma bergantung pada Tuhan loh, gitu kan. Jadi kita angkatin mulu-mulu, besok mau kesini, mau kesini, mau kesini, mau kesini, mau makanya klik, ternyata lain tadi dibalikin gitu aja. Kita bisa buat apa? Nggak bisa. Marno, sebelum menutup, pesan semangat anting lokro. Nah, itu dia. Pesan semangat anting lokro. Supaya kita tetap bisa minum kopi dengan enak. Iya. Yep. Yes, kalau ini saya nggak pernah berubah ya. Itu ikhlas ya, ikhlas menjalani apapun gitu. Itu ikhlas itu ya sudah apa ya, sudah kayak sudah mendarah daging itu gitu. Ikhlas aja. Kayak kemarin waktu itu terakhir saya juga cuman ikhlas gitu. Maksudnya segala sesuatu. Berdoa saya sih waktu itu kalau memang Tuhan izinkan dia masih menjadi apa, saya masih bisa dipercaya merawat saya, ya pasti dia akan sembuh. Tapi kalau memang itu takdirnya apa, kehendak Tuhan memang harus ini, ya saya ikhlas itu. Meskipun bilang begitu itu tidak mudah, tapi itu yang saya lakukan waktu itu. Setelah saya berdoa seperti itu, baru saya punya kekuatan. Ya sudahlah, ini milik Tuhan. Ya sudah, apapun yang kita punya kan milik Tuhan, termasuk anak toh. Jadi ya sudah, saya berusaha untuk ikhlas itu. Akhirnya ya sudah, saya bisa lebih tenang ngurusin satu persatu gitu, sampai selesai dan sampai saat ini gitu. Biasa banget ya, jadi keikhlasan untuk menerima dan berdamai itu, jadi berdamai dengan keikhlasan nggak mudah gitu kan. Apalagi saya bertanya, Tuhan ada di mana ya? Tuhan ada di mana? Kalau lagi ada masalah seperti ini. Tapi orang memang kan selalu berpikir kalau pasrah itu lemah. Enggak loh. Sebenarnya kalau kita bisa memaknai ras kata pas, ikhlas itu, sebenarnya itu kekuatan yang sangat luar biasa. Kekuatan di mana itu bisa, kalau kita udah bilang ikhlas tuh, ya sudah ikhlas sudah, kita nggak punya apa-apa, ikhlas gitu. Akhirnya kekuatan itu timbul dari situ, kita gitu punya ya, semangat lagi gitu. Gitu ya. Nah betul, jadi ini nggak akan mungkin rokok buat kita semua. Kita belajar dari kehidupan, dan kehidupan itu memang kita ada di situ, sama kita masih berpijak, masih dikasih nafas sama Tuhan, yaitu kehidupan. Mbak Nol, terima kasih sekali untuk waktunya, luar biasa sekali. Sama-sama. Ini blessing buat kita semuanya. Jadi apakah setelah ini dia akan mengatakan, Tuhan, apakah Tuhan memilih saya? Nah, saya mau dipilih Tuhan, berarti siap loh dengan segala sesuatunya, dengan segala resikonya gitu. Yeah. Saya juga nggak pikir kalau jadi saya belum tentu, saya jadi Mbak Nol juga belum tentu seperti ini gitu kan ya. Nah, itu dia. Dan suami istri kalau Tuhan sudah berikan, itu pasti juga gitu ya. Kadang ada yang kuat, ada yang down. Nanti gantian, ada kuat, ada down. Jadi dua-duanya itu bisa saling menguatkan gitu ya. Tapi kalau down semua, wah ya parah juga ya Mbak. Betul, bisa dibayangkan gitu. Ya, bisa dibayangkan kalau down semua gitu. Ternyata waktu menangis, nah suami bisa bilang, okay, padahal kemarin down. Ya. Iya, betul. Dia yang, ya yang ini udah, gak apa-apa ini. Terus aku pikir loh, dia bisa tegar juga. Balikan juga, wah bisa nangis juga, bisa tegar juga gitu ya. Nah itu, karena biasanya kan anak cewek itu dekat sama papahnya, anak cowok dekat sama mamahnya, biasanya begitu ya. Itu memang hukum yang harus kita akui hal itu. Oke, thank you banget buat kebersamaan Anda ya, dan memang kita tidak membuka untuk Anda bertanya. Tapi jika Anda nanti chatting, saya akan sampaikan, mungkin Anda juga pengen dengar, mengundang untuk kesaksian beliau, karena beliau ada di Jogja, keluarga ada di Semarang, dan anak masih ada di Norway, seperti itu. Sekali lagi, sampai ketemu di lain kesempatan. Bye!